Pemirsa, Festival Suku Batin 9 Kenduri Suwarta Bumi yang dilaksanakan selama 3 hari terakhir akhirnya resmi ditutup pada Senin malam kemarin. Kegiatan itu pun banyak menampilkan budaya Batanghari dan ditutup langsung oleh Wakil Bupati Batanghari Baktiar. Kegiatan Kenduri Suwarta Bumi tahun 2024 yang bergulir selama 3 hari sejak tanggal 20 hingga 22 Juli yang bertempat di Desa Sikoan, Kecamatan Borabulian. Akhirnya resmi ditutup Wakil Bupati Batanghari Baktiar pada Senin malam kemarin. Dalam penutupan kegiatan yang bertemakan Suku Batin 9 itu, diperiakan penampilan tarian khas daerah serta pertunjukan seni budaya topeng dan garudo. Dalam kesempatan itu pula, Wakil Bupati Batanghari Baktiar mengharapkan dekat kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kaum muda-mudi, tentang tradisi dan budaya asli daerah. Sehingga ke depan budaya daerah tersebut dapat terus diangkat dan diperkenalkan ke tengah masyarakat luas. Bawa nama baik Provinsi Jambi dan membawa nama baik Kabupaten Batanghari, tentunya mengharapkan pada anak-anak influencer kita selalu mempromosikan daerah kita supaya lebih dikenal. Tentunya masyarakat Muara Sungguhan dan desa-desa tetangga selalu memberikan keamanan dan kenyamanan ketika. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Kenduri Suwarta Bumi. Dirinya pun menargetkan kegiatan yang mengangkat kebudayaan daerah ini akan dapat terus terselenggara setiap tahunnya, mengingat masih banyak sejarah tentang kebudayaan di kecamatan lainnya yang belum terpublikasikan. Insya Allah tahun depan tetap ada kegiatan Kenduri Suwarta Bumi dengan mengangkat tema yang lain laginya. Oke. Ini temanya adalah Suku Batin 9. Besok mungkin di kecamatan lain kita angkat lagi tema yang lain. Kita pemajuan kebudayaan di Kabupaten Batanghari akan memberikan warna tersendiri. Sebagai bentuk berakhirnya kegiatan ditandai dengan pemukulan lesung oleh Wakil Bupati Batanghari bersama tamu undangan lainnya, serta juga diiringi dengan pemberian hadiah kepada pemenang dari berbagai kategori perlombaan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.